Sri Devi dan Raden Raka jadi couple, benarkah? Terciduk dalam sebuah tayangan, terdapat pemandangan yang terlihat berbeda, bikin baper, dan menuai tanda tanya sekaligus pro kontra di kalangan penggemar. Kala dua insan yang merupakan bukan couple dipertemukan dalam satu tayangan video yang terpajang di feed akun Instagram. Uniknya, video yang berdurasi hampir 2 menit tersebut hanya berada terpajang di salah satunya, yaitu terdapat pada akun Instagram Sri Devi. Sebagaimana visualnya, Sri Devi dan Raden Raka tampak sedang berdialog, membahas sesuatu dengan begitu serius dan antusias satu sama lain. Tak lama kemudian, keduanya melakukan sesi percakapan di depan kamera selfie ponsel. Sontak, hal itu rupanya menimbulkan beragam reaksi netizen. Bagaimana tidak, Sri Devi dan Raden Raka yang notabene bukan couple di dunia entertain, secara mengejutkan dipersatukan dalam sebuah audio visual. Tentu saja, hal itu menjadi pemandangan yang berbeda bagi para netizen. Karena berdasarkan kepopuleran terkait dunia perkapelan, Sri Devi lebih populer disandingkan dengan Avan. Sementara Raden Raka, lebih populer disandingkan dengan Basmalah Gralin. Maka tak mengherankan, jika hal itu menimbulkan pro kontra untuk para fans masing-masing. Namun perlu disadari, bertemunya Sri Devi dan Raden Raka, tidak lain adalah hanya untuk memperagakan sebuah iklan produk semata. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan juga, bahwa keduanya menjadi couple baru nantinya. Nah, apakah kamu setuju atau tidak?